Ah, FIFA dia ketat sikit bab-bab jersey ni, sebab tu kita tak dapat tengok jersey Jepun macam ni. Hit press. Hit press. Okay. Lepas tu dekat sini. Assalamualaikum guys. Welcome back to Traffic CV. So macam biasa dekat Traffic CV ni kita bawakan semuanya tentang jersey, sebab jersey is my skin guys. So nama aku Fadil daripada Traffic. So video kali ni aku nak tunjuk kat korang jersey yang sangat-sangat digilai oleh kaki anime, iaitu jersey. Okey, ini jersey Japan Anime Edition. Okey, aku nak share dengan korang baju yang aku pakai ni. Ah, ni baju Spider-Man brand Terafich. So kalau korang nak dapatkan jersey Spider-Man ni, boleh tekan link dekat description. Boleh tekan link dekat description lah guys. Ah, okey. Korang boleh tengok design dia, memang bertemakan Spider-Man, tapi ni bertemakan suit integrated punyalah, okey. So tak apa, mohon mari kita saksikan. So mari kita buka. Okey, kita bawa dulu. Bawa kedai, okey. Nice. Okey, so ni adalah jersey Jepun anime. Ini bukannya official jersey. Jersey ni dia Jepun football tak ada release dekat IG diorang, tak ada. Diorang pun tak pakai dekat match. So ni memang konsep punyalah, okey. Konsep punya dan unofficial punya jersey lah, okey. So kita mulakan dengan dia punya tagging dia, hang tag dia. Sekejap. A few moments later. Hang tag dia ada logo Jepun. Okey. Dan dalam dia ada tulisan Jepun ni. Ah, memang nas ni hip press. Hip press. Okey. Lepas tu dekat sini collar dia, collar pakai collar bulat dan ada piping merah eh. Ah, ni dua kain getah yang lain-lain. Faham tak? What? Tak faham tak apa, kita teruskan. Okey. So macam biasa kalau Adidas memang ada logo, bukan logo, memang ada jalur Adidas lah kat bahu. Lepas tu lengan dia, lengan dia lain macam sikit. Lengan dia pakai, depan dia macam lengan biasa, tapi belakang dia pakai lengan raglan. So sekejap lagi aku tunjuk kat korang dia punya template dia. Okey, lepas tu dekat sleeve cuff ni, sleeve cuff ni pun sama, dia pakai dua kain getah, dua kain getah dijahit bersama. Ha, so jadilah macam ni. Lepas tu dekat side panel tak ada, side panel tak ada apa-apa. Lepas tu dekat depan ni dia pakai aero ready. Ha, ni fan issue lah, sebab fan issue dia just hem dia straight sahajalah. Okey. Then kalau fan issue dia punya jalur ni pun jahit. Logo brand pun jahit ataupun sulam. Logo Jepun ni pun jahit. Okey, dia tak ada sponsor apa-apa, sebab ni jersey negara, tak ada sponsor. Okey, so yang menariknya dekat depan ni digunakan grafik ala-ala kartun punya comic strip. Dia adalah macam-macam, banyak anime lah, ada Doraemon ni aku tahulah, aku layan juga anime ni, tapi tak adalah semua kan. Doraemon, lepas tu ni Dragon Ball lah, entahlah. What? Ada apa lagi? 1 hour later. Banyak yang aku tak tahu ni. One Piece yang famous-famous aku tahu lah, tapi tak layan pun. Ada One Piece, ada apa lah. Banyak aku tak tahu ni. You serious? Peminat-peminat anime memang tahulah cerita-cerita anime ni kan. Dragon Ball pun ada, Naruto. Lepas tu ui, banyak eh. Belakang ni, macam tengok belakang. Belakang pun sama, dia pakai grafik yang sama. Belakang lagi jelas daripada depan, okey. Aku pun tak tahu anime apa yang dalam ni. Oh, Detective Conan lah. Ni tahulah, yang lain-lain tu aku tak tahu sangat. Okey. So kita tengok dia punya dalam ni. Okey, ni adalah template dia. Oi, jap. Ni adalah template dia. Ni depan dia ada collar bulat. Lepas tu ada jalur 3 Adidas, satu jahit. Macam ni. Ni aku kata depan dia lengan biasa. Depan dia lengan biasa, belakang dia pakai lengan raglan. Macam ni. Ada macam ni. Ni template dia tengok. Di sini pun ada dua panel ni, satu dua. Lengan dia ada dua panel lah. Dua ke tiga? Tiga. Ada tiga panel. Ni belakang satu, dua, tiga. Ada tiga panel kat lengan. So aku memang suka lah template lengan macam ni, lain daripada yang biasa. Okay, lepas tu
Itu je lah, tak ada apa-apa. Ha, belakang dia macam ni. Ni belakang dia. Nampak? Belakang dia ada bentuk macam ni. Dekat bahu ni. Oh, memang nice lah. Haa, okay, ni digunakan teknik sublimation. Teknik sublimation. Dia gunakan kain putih. Lepas tu dia print. Print pada paper punya sublimation. Lepas tu dia paper sublimation tu press. Press pada kain putih lah. So warna tu akan lekat pada ni. Okay, kalau korang pening tak apalah. Nanti aku cerita lah bab tu. Bab teknik-teknik tu kan. Tapi basically dia gunakan kain putih. Ada jenis GC sublimation yang digunakan kain berwarna. Okay, tak apa. Itu mungkin next video aku buat. So, apa pendapat korang tentang GC ni? Okay, so bagi aku GC ni memang tak akan diluluskan. Cih, apa ni? Bagi aku, GC ni memang susah untuk dapat kelulusan daripada FIFA sebab dia ada grafik benda bernyawa dekat sini. FIFA dia ketat sikit bab-bab GC ni sebab tu kita tak dapat tengok GC Jepun macam ni. Dia orang tak release pun GC ni kan. Sebab FIFA tak bagi gambar yang ada grafik yang ada bentuk-bentuk orang ke bentuk-bentuk haiwan ke, tak boleh. Memang tak boleh. Kalau nak buat pun boleh, cuma warna dia kena warna, kena macam grafik dia kena subtle, macam nampak tak nampak macam tu lah. Okay, dan ni pula kalau Jepun buat GC ni pun melibatkan banyak hak cipta lah. Ada One Piece, ada Dragon Ball, ada Naruto, banyak anime yang akan tuntut pada GC ni lah. So memang tak boleh buat lah. So untuk tu kilang kopi ori pun buatlah GC ni. Okay, so akhir sekali jangan lupa dapatkan GC Spiderman ni. Terhad pada 400 helai sahaja, ada dapat free gift dan free stiker. Apa-apa boleh tekan link dekat description. Kalau korang nak tengok video-video Trafish TV lain, boleh tekan dekat sini ataupun sini. Dan terima kasih juga kerana subscribe pada Trafish TV. Kita jumpa di next video.